Nabi pengen tahu kualitas keimanannya Umar bin Khattab. Islamannya Jibril, saya pengen tahu pandanganmu tentang kualitas imannya Umar bin Khattab. Andai kata lautan yang ada di muka bumi airnya dirubah menjadi tinta, tinta ranting-ranting pohon yang ada di muka bumi ini dijadikan pena, kemudian dia tulis dari tinta sebanyak lautan itu, tidak akan cukup untuk menulis tentang iman yang Umar bin Khattab. Jibril, kalau Umar bin Khattab kayak begitu, imannya Abu Bakar kayak apa ya? Nabi pernah nanya sama Jibril. Nabi nanyanya begini, bisa Nabi Jibril, menurut engkau bagaimana kadar imannya Umar bin Khattab? Dia pengen tahu kualitas imannya siapa? Umar, sahabatnya ini yang bilang masya Allah, dia yang pasang dada dengan dakwahnya Nabi. Dia yang pernah berteriak, dia masalah Quraisy, orang-orang Quraisy kumpul semua. Dengerin, Umar pengen kasih pengumuman. Kalau ada di antara kalian yang ingin anaknya jadi janda, anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, silakan halangi dakwahnya Muhammad. Kalian akan berhadapan dengan aku. Saking hebatnya Umar, Nabi pengen tahu kualitas keimanannya Umar bin Khattab. Islamannya, jadi Nabi ada Islam itu. Dia tanya, Jibril, saya pengen tahu pandanganmu tentang kualitas imannya Umar bin Khattab. Kayak apa besar? Apa jawaban Jibril? Kata Jibril, ya Rasulullah, andai kata lautan yang ada di muka bumi, airnya dirubah menjadi tinta, tinta. Laut airnya dirubah menjadi ranting-ranting pohon yang ada di muka bumi ini, rantingnya dijadikan pena. Kemudian dia tulis dari tinta sebanyak lautan itu, sampai habis itu tinta sebanyak air laut itu, tidak akan cukup untuk menulis tentang iman yang Umar bin Khattab. Tintanya sebanyak apa? Suruh menulis tentang imannya Umar bin Khattab. Tinta sebanyak itu tidak cukup. Kira-kira ada berapa halaman itu? Tidak cukup untuk menulis itu, saking hebatnya ini mana saja Umar. Tidak cukup, kata Nabi, hebatnya Umar sampai segitunya, tinta segitu banyaknya, tidak cukup buat menulis imannya Umar bin Khattab. Iseng Nabi nanya lagi, Jibril, kalau Umar bin Khattab kayak begitu, imannya Abu Bakar kayak apa ya? Abu Bakar, orang yang pertama masuk Islam dari kalangan orang tua Abu Bakar Siddiq. Perempuan yang pertama masuk dalam Islam, Sayyidatuna Fatimah. Anak muda yang pertama masuk dalam Islam, Ali bin Abi Thalib. Budak yang pertama kali masuk dalam Islam, Bilal bin Rabah. Ini Abu Bakar. Bagaimana imannya Abu Bakar Siddiq? Jibril ditanya. Kata Jibril, ya Rasul, imannya Umar bin Khattab itu hanya satu bagian daripada imannya Abu Bakar Siddiq. Ini belum apa dengan dia? Astagfirullahaladzim. Ini imannya Umar bin Khattab. Makanya wajar kata Rasulullah SAW, pantas kalau imannya dia seperti itu,
apa? Karena dia pernah datang ketika waktu aku butuh dana buat mobilisasi dakwah, buat siar Islam. Ini umat sahabat semua datang, ada yang bawa kambing, ada yang bawa unta dan lain sebagainya. Umar pernah datang kepada Nabi. Kemudian kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, aku dengar engkau sudah butuh dana buat dakwah. Benar Umar, izinkan saya ya Rasulullah, saya punya harta 100 juta. Terus ya Umar, maaf ya Rasul, saya akan berikan 50% harta saya, saya akan serahkan buat batu dakwah. Punya uang 100 juta, dia mau serahin 50%, berarti apa? 50 juta diserahin kepada Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad, jazakallah ya Umar, terima kasih Umar, engkau telah memberikan ini. Mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan. Boleh aku tanya Umar? Baik ya Rasul, kalau uang kamu 100 juta, 50 juta kau berikan buat pada anak, itu yang 50 juta lagi buat apa? Tapi nanti yang Umar, 50 juta lagi buat apa? Ini iman yang kuat nih. Kata Umar bin Khattab, ya Rasul, 50 juta aku serahkan buat agama, 50 juta lagi buat aku dan keluarga. Buat aku, buat istri, buat anak-anakku dan lain sebagainya. 50% buat agama, 50% buat keluarga. Bagus kan? Enggak, bagus kan? Ini Umar nih. Ya Rasul, aku dengar apa lagi? Engkau butuh ini. Benar ya Allah. Ya Rasul, isinya mohon maaf ya Rasul. Saya punya uang 100 juta doang. Terus, aku ingin serahkan semuanya untuk agama. Melok, dikasih lagi apa? 100 juta. Nabi tanya, ya Allah Bakar, kalau uangmu 100 juta kamu serahkan buat agama, bagaimana istrimu, bagaimana anak-anakmu, bagaimana keluargamu? Tapi iman yang kau ikut, iman yang kuat ini, apa jawabannya? Ya Rasul, aku, istriku, anak-anakku, keluargaku, semuanya aku buat serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dia terpikir ini, saya berserahi, Allah, aku bakar. Ada yang model begitu di sini? Jadi kalau kita mau buat iman yang kuat, kita masuk apa kan? Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang lemah itu contohnya yang kayak bagaimana? Kata Nabi, man ro'a minkum munkaran falyughayyir fabiyadihi wa illam yastati fabighayyir fabilisani wa illam yastati fabiqalbi wa huwa adhaful iman. Kata Nabi Muhammad, man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang telah melihat sebuah perbuatan kemungkaran, dia lihat perbuatan kemaksiatan, fal yughayyir, maka rubahlah perbuatan maksiat itu, fa bihi, dengan tanganmu, dengan kekuatanmu, dengan kekuasaanmu. Wa illam yastati, jika kamu tidak mampu dengan tanganmu, fa bi lisani, dengan apa? Rubah dengan mulutmu. Itu yang pertama dengan apa? Tangan. Yang kedua, fa'idlam yastati, jika kamu tidak mampu juga dengan lisanmu, tapi kalti, dengan apa? Hati. Kalau ente hanya bisa dengan hati, berarti ente termasuk orang yang mampu iman, orang yang lemah imannya. Berarti sih, Bro. Halo.
Kita lihat perubahan. Bisa tak kita ubah? Pakai kekuatan kita, pakai tangan kita, pakai kekuasaan kita. Kau ini sandi, ngomong berani kan itu? Bang, kau bisa berdiri. Kau tuh masjid, hormati tuh masjid. Kau kan musola, kau udah pengertian, kau kan udah pengertian. Kau cuma main di sini, bokep kan? Berani kan kita berdiri? Kau berani, kenapa? Kau berani, kenapa? Yang main kucingnya. Mertua. Mertua ya. Yang main ini. Kita harap restorannya di depan kita. Dia main di bawah tingkat itu. Ada yang berada di Islam hanya dua. Kita akan jadi seorang muslim yang sejati, kita akan jadi mukmin yang sejati. Dua ini terjadi. Kata Nabi, enggak namanya. Kita akan menjadi seorang muslim yang sejati, kita akan menjadi mukmin yang hakiki. Dua apa? Amar ma'ruf dan itu doang. Di Islam isinya hanya itu. Hanya amar ma'ruf nahi munkar.